dalam Porsena 11 Jawa Tengah 2019. Juara umum. Jadi akan kita serahkan atau kami mohon dengan hormat sekali lagi kepada beliau Bapak dari Jepara, kontingen dari Jepara, perwakilan dari kontingen Jepara untuk bisa menerima trofi juara umum. Baju khas dan juara satu dari Kabupaten Kudus, juara dua dari Kabupaten Kudus, juara tiga dari Kabupaten Jepara. Baik, dari juara tiga Kabupaten Jepara akan diserahkan secara langsung oleh beliau yang terhormat Bapak Ketua LP Marif PC Kabupaten Mampu, beliau Bapak Haji Miftahul Hadi MPD, disilakan. Kemudian yang kedua akan diserahkan secara langsung dari Wakil Ketua LP Marif PWMU Jawa Tengah Bapak Fahrudin. Selamat kepada Kabupaten Jepara meraih juara umum ketiga. Juara dua dari Kabupaten Banyumas diserahkan secara langsung oleh beliau Bapak Wakil Ketua PWMU Ma'ruf MU Jawa Tengah Bapak Fahrudin yang mendapatkan. Selamat untuk Kabupaten Banyumas 13 perak 3 dan perunggu. Dan untuk juara yang ada juga mundur, wartawan mundur semua, mundur agak jauh, ke jauh. Wartawan agak mundur. Untuk bisa mengambil foto bersama. Mepet Pak, mepet Pak, mepet. Nah, bagus. 1 2 3. Jalan Jakarta. Juara 1, 2, dan 3 yaitu Kabupaten Kudus, kemudian juara 2 Kabupaten Banyumas dan juara 3 Kabupaten Jepara. Dalam Porsena 11 Sekar Olahraga dan Seni Marif MU Jawa Tengah. Ya. Dan mohon nanti untuk juara satu atau juara umum. Dan nanti akan untuk piala bergilir akan diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Temanggung. Kepada itu untuk juara atau piala bergilir akan kami berikan nanti di penghujung acara. Adapun sekarang kita akan laksanakan dulu bagian piala masing-masing cabang lomba. Berikut akan kita satu, dua, tiga. Kita akan serahkan trofi piala kejuaraan masing-masing cabang lomba, terutama lomba seni. Yang pertama.
ulangi sekali lagi, mohon segera menempatkan diri mulai dari sebelah kanan untuk putra 1, 2, 3, dilanjut putri 1, 2, 3 di sebelah kanan untuk MA. Jadi putra di sebelah kanan, putri di sebelah kiri. Habisnya ini yang di depan. Putrinya yang di sini. Untuk MTS ya. Untuk yang tengah, tinggal MTS dan SMP. Putra di kanan dan putri di sebelah kiri. Untuk kembali yang lain. Juga begitu. Putra di sebelah kanan dan putri di sebelah kiri. Kami bacakan. MTS putri 1 belum ada. Putri ini putrinya juara 1 belum ada. Putri. Oh iya. Bu, jadi putra putri belakangnya, Bu. Oh iya. Putra putri bisa. Kita ikuti proses penyerahan piala dari Ketua PW Maris. Kemudian yang kedua. Untuk karaoke Kosida modern tingkat MA, SMA dan SMK Putra dapatkan di belakangnya juara 1 dari Batam, juara 2 dari Kudus, juara 3 dari Batam. Ini juara 2. Ini juara 2. 2. Iya. Di belakangnya pemain yang sudah kami panggil untuk bisa menempatkan diri di belakang. Iya. Dari putri, kategori putri untuk juara 1 dari kabupaten Pekalongan, 2 dari tengah dan juara 3 dari belakang. Kemudian untuk tingkat MTS, SMP Putra, mohon yang kami panggil untuk langsung menempatkan diri belakang sehingga waktu lebih bisa. Foto kesuruhan, sing pinter gitu nih, sing pinter gitu kan foto nih. Kak juara 2 dari Teman dan juara 3 dari Batam. Untuk karaoke kursi dan modern, MPS SMP Putra, juara 1 dari Kudus, juara 2 dari Wonosobo, dan juara 3 dari Kota Semarang. Untuk putri, 1 dari Temanggung, yang kedua dari Blora, dan ketiga dari Banyumas. Yang bisa menempatkan di belakangnya supaya mengefektifkan waktu ini. Okay. MI 1. Kemudian MI 2. Ini 1. Oh iya, 1 itu 2. 1. MTGI. Sekarang bocah. Untuk persiapan di untuk segera menempatkan diri di belakang proses penyerahan piala. Semoga mempercepat waktu.
silakan sekali lagi untuk yang sudah depan untuk bapak karaoke kau sudah model segera menempatkan diri yaitu untuk MASMK Kalimantan Mojoknya itu jarang, jangan aturan ya, orang yang nyeping-nyeping Demak dan Batang untuk Putra SMP MTS Kudus, Wonosobo dan Kota Semarang. Kemudian untuk Putri dari Tengah Lumpur dan Batang Mas. Kami persiapan untuk pertahanan topi dari Jawa Kata Legasi. Ah, karena fotonya, lagi ngaling-ngalingin, baik. Silakan untuk segera baris untuk penerima sahabat karaoke wasida. Kerabut, kerabut. Mas di belakangnya, Pak Tri, untuk ini untuk orang urut juga NU. NU akan tertib, ayo. Nyalai. Kita usahakan untuk penerima atau terlebih dahulu. Biar semua trofinya bisa dipegang masing-masing kejuaraan. Nanti untuk sesi foto-fotonya belakang mohon ya. Iya. Sesi fotonya bisa menyusul di belakang nanti ya. Dari cabang lomba kaligrafi tingkat MASMA dan SMK juara 1 dari Kabupaten Kudus. Juara 2 dari Kabupaten Kudus. Dan juga juara kasih juga ke piala terharu dan sekaligus bangga karena adik-adik kita sendiri ternyata memang berotot all out untuk melaksanakan apa itu namanya pertandingan kemarin SMP FTS resepnya kemudian Wonosobo resepnya ya kita sendiri ini memang mempersiapkan dari seleksi mulai tingkat kecamatan, seleksi tingkat kabupaten, kemudian seleksi hasil seleksi ini juara satu sebagai tim kontingen dan itu kami bina sebelum puasa dan sehabis puasa ini sendiri. Mungkin ada kabarnya atau gimana? Mana yang ada? Gimana? Ada cara tambahan syukuran untuk apa bisa biar pesertanya seneng gitu. Harusnya 12 orang. Kami sendiri ini dari madrasah masing-masing dan sekolah masing-masing yang mengirim dan mohon spot baik moral maupun lahir batinnya semuanya kami libatkan seluruhnya dari madrasah sekolah ya, ini yang juara dua bunda ini juga Kudus semua ya enggak ini Pati oh Pati ya. Kan juara enggak dapat juara umum ya emak ya juga enggak ya bapak apa pak perbandingannya akan kemarin ya, sebenarnya 22 sudah naik oh iya disusul ya Putri tolong yang lain jangan Demak dan Batak juara dua kemudian untuk Putra SMP yaitu Kudus Wonosobo dan Kota Semarang. Putri. Mohon perhatian untuk sertifikat seluruh peserta. Lepas dari juara, untuk semua sertifikat keikut pesertaan bisa diambil dari kemudian sumber suara. Selanjutnya SMP MTS. Masnya mana? Ini yang Semarang. Kota Semarang ada? Tidak ada. Kota Semarang kosong tidak ada juga. Monggo serahkan yang sudah ada, Bapak. Ya. Mungkin sudah mundur. Thank you.
Kalian mau jongkok HP, klub-klub gak maju. Kita lanjutkan untuk berikutnya, persiapan kaligrafi. Juara 1 Kabupaten Kudus, juara 2 Kota Pekalongan, dan peringkat atau juara 3 Kabupaten Demak. Silakan untuk Kudus, Pekalongan, dan Demak. Di sebelahnya untuk MTS SMP, yaitu dari Kudus, Pekalongan, dan Temanggung. Cret, sudah. Nah, kalau kita abadi cret berarti sudah. Nah, kabeh sudah jalan. Cret, sudah. Kemudian untuk SMP MTS yaitu juara 1 Kabupaten Kudus, juara 2 Kota Pekalongan, juara 3 Kabupaten Temanggung. Disusun berikutnya untuk FISD. FISD juara 1 Kudus, juara 2 Pekalongan, dan juara 3, saya ulangi, juara 1 Temanggung, juara 2 Kudus, dan juara 3 Pekalongan. Kaligrafi. Temanggung. Kemudian. Mana? Kabupaten Pekalongan? Perwakilan? Tidak ada. Kita lanjutkan untuk poster, ya, untuk poster Kaliga dan Kota Semarang. Kemudian untuk poster MTS SM SMA Kolektif. Kemudian Kota Semarang. Semarang. Dan untuk yang tingkat SMP MTS itu Banyumas, Kudus, dan Kota Semarang. Kudus, Mas. Kudus. Poster. Kudus, Kota Kudus, poster. SMP. Kudus, poster. Perwakilan boleh. Dari kontingen Kudus, kemudian disusul Kota Semarang. Semarang ada? Tidak ada. Monggo. Terus hari di Sekretaris PT Temanggung akan menjelaskan kepada juara satu lomba poster tingkat SMA NA, kemudian juara dua, untuk juara tiga dari Kota Semarang. Ya, kosong. Kita lanjutkan ke juara 1 SMP MTS yaitu Kabupaten Banyumas. Kemudian yang berikutnya Kabupaten Kudus. Yang ketiga Kota Semarang. Lanjutkan untuk baca puisi religi tingkat MA SMP religi untuk MA SMA dan SMK putra yaitu Pati, Batang, dan Demak, putri Semarang, Banjarnegara, dan Pati. Pati putri. Pati putri. Putri juga ya. Enggak, nanti ya. Nanti sudah ini. Sudah. Terane putri nanti sebelah tiga. Pati lah yang ini. Tiga. Yang putih kan? Tadi ya,